Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda. Pada 15 September lalu, pemerintah Korea Selatan resmi memperkenalkan 5 jenis senjata baru. 3 diantaranya adalah rudal dengan kemampuan supersonik. Yang pertama adalah rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam Submarine Launch Ballistic Missile Hyunmoo-44. Pasalnya, rudal jelajah anti kapal yang diperkenalkan kantor kepresidenan Korea Selatan punya rancangan yang unik, yaitu desainnya mirip dengan rudal anti kapal Yakon buatan Rusia. Keterangan dan spesifikasi dari rudal anti kapal yang mirip Yakon itu masih sangat minim. Namun, Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah merilis video dari uji coba peluncuran dan perkenaan pada sasaran di tengah laut. Dalam video diperlihatkan, rudal tersebut diluncurkan dari wilayah pantai dan menunjukkan rudal supersonik tanpa terlihat melewati jaring target di kapal tongkang. Yang lain menunjukkan rudal itu dengan tepat menghancurkan plat logam yang terkait dengan jaring pada sasaran. Dari analisa pada rekaman video, rudal anti kapal supersonik itu mirip dengan P-800 Yakon, jenis rudal anti kapal yang juga digunakan oleh TNI Angkatan Laut pada KRI Oswald Siahaan 354. Rumor yang berkembang menyebut bahwa militer Korea Selatan mengembangkan rudal jelajah supersonik lokalnya dengan menggunakan teknologi Rusia. Yakon sendiri punya kemampuan over the horizon dengan menarget sasaran dari jarak 300 hingga 600 km dengan kecepatan Mach 2. Mengingat rudal jelajah Korea Utara yang diluncurkan beberapa hari lebih awal dari Korea Selatan dilaporkan menunjukkan kecepatan Mach 0,58, membuktikan bahwa rudal jelajah baru Seoul setidaknya 2 kali lebih cepat.